الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اما بعد pertemuan kali ان شاء الله akan mengetengahkan judul kejamiahan. <tuh> Sebelum kita membahas lebih luas berkaitan dengan kejamiahan itu, ada baiknya kita sedikit membahas tentang apa itu al-jamaah. Secara bahasa, al-jamaah itu didefinisikan al-adadul kathiru minan nas, Artinya dengan terjemahan yang bebas adalah sekelompok orang. Kemudian secara syar'i apa itu al-jamaah? Maka kita akan melihat hadis yang berkaitan dengan al-jamaah itu sendiri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda, "Dalam sebuah hadis yang diwiatkan oleh Imam Tirmidhi, Inna ahlal kitabaini ini fi dinihim ala sintaini wa sab'ina millatan bersabda, Allah ummati ala bersabda, Allah bersabda, Allah bersabda, Allah illa millatan wahidah wahia al jamaati wa fi riwayatin faqalu man hiya ya rasulullah ma ana alaihi wa kata rasulullah sallallahu dalam hadis tersebut bahwa ahli kitab itu akan pecah menjadi 72 golongan sedangkan umatku akan pecah menjadi 73 golongan atau aliran. Semua ke dalam neraka kecuali satu aliran atau satu kelompok. Wahya al-jama'atu yaitu al-jama'ah. Di dalam riwayat lain disebutkan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang al-jama'ah itu, Man Hiya ya Rasulullah. Sekelop, tadi disebutkan bahwa al-jama'ah itu sekelompok orang. Maka pertanyaannya adalah man hiya ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang ada dalam al-jama'ah itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab pertanyaan itu dengan jawaban ma'ana 'alaihi wa ashhabi yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang aku dan para sahabatku berpegang teguh. Jadi secara syariat al-jamaah itu adalah kelompok orang yang berpegang teguh kepada apa yang dipegang teguh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Lalu kemudian ada pertanyaan, apa yang dipegang teguh oleh Rasulullah bersama para sahabat itu? Tentu ada hadis yang menjawab tentang pertanyaan itu tiada lain adalah sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mewasiatkan dengan kata-katanya taraktu fikum amraini lan tadillu ma intamasaktum bihima kitab Allah wa sunnatan nabiyyi aku tinggalkan dua perkara kepada kalian di mana kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya jadi jawaban apa yang pegang teguh Rasulullah bersama para sahabat tiada lain adalah Al-Quran dan as sunnah kita lanjutkan <tuh> setelah kita mengetahui apa yang disebut al-jamaah tadi secara syar'i menurut hadis tadi. Nah, sekarang bagaimana? Adakah kita diperintahkan untuk berjamaah atau tidak? Tentu kita harus melihat berbagai dalil yang menunjukkan apakah berjamaah ini diwajibkan atau tidak. Sebagai tema utama pembicaraan kali ini, di dalam surat asab As ayat 4 Allah berfirman, "Inilah, wahai Yohanes, rajim sholat, lillahi sholat, lillahi sholat, lillahi sholat, lillahi sholat, lillahi sholat, lillahi sholat, orang sholat, lillahi tersusun rapih, terorganisasi rapih seolah-olah bangunan yang kokoh. Jadi Allah mencintai orang yang berjihad di jalannya itu terorganisir dengan baik, dengan kokoh. Selanjutnya, <tuh> ada juga firman Allah yang lain yang menunjukkan apakah berjamaah ini diperintahkan atau tidak. Berkelompok sesuai dengan apa yang dibangun oleh Rasulullah dengan para sahabatnya Kita lihat di dalam surat Ali Imran 105 Wa'tasimu bihablillahi wa la Berpegang teguhlah kalian kepada hablullah Kepada agama Allah semuanya wala tafarroku. Janganlah kalian bercerai berai. Nah, di sini ada <tuh> perintah untuk beriratisom, perintah untuk berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping perintah untuk berpegang teguh, di situ ada kalimat cegahan, wala tafarroku janganlah kalian bercerai-berai. Ada satu kaidah yang men menyatakan annahyu anisyai'i amrun amdiddihi. Melarang kepada sesuatu berarti memerintah kepada kebalikannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala melarang untuk bercerai-berai. Wala tafarraqu artinya kita diperintahkan untuk menyatu. Kalau kita memakai kaidah yang barusan. Kemudian selanjutnya <tentu>, tentu bukan sekedar apa firman Allah ini pun didukung oleh beberapa hadis Rasulullah sallallahu <tentu> alaihi wasallam di mana beliau menyampaikan hadisnya kepada kita. <tuh> Kata beliau, Ana amurukum Allahi, Allahu amaruni. <tuh> allahu amaruni <bihinna." tuh> Aku perintahkan kepada kalian terhadap lima perkara di mana Allah telah memerintahkan aku dengan lima perkara itu. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah yang kemudian Rasul perintahkan kepada umatnya. Yang pertama, bil jamaati untuk berjamaah. Yang kedua, bisami mendengar wa taati dan taat wal hijrati dan hijrah wal jihad fi sabilillah dan jihad di jalan Allah. Jadi apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW kemudian diperintahkan kepada umatnya adalah: pertama, diperintahkan untuk berjamaah; kedua, mendengar; ketiga, taat keempat hijrah dan kelima jihad di jalan Allah. Kemudian, <tuh> bukan hadis itu saja, Rasulullah juga menyampaikan hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud kata beliau isnani khairun min wahidin wasalasun khairun minis, minna, minisnani wa arba'atun khairun min salasatin fa'alaikum bil jama'ati Fa Allah ajjabajalla lan yajma'a ummati illa alal huda Kata Rasul, dua itu lebih baik dari satu dan tiga itu lebih baik dari dua, empat lebih baik dari tiga. Selanjutnya beliau menyampaikan fa'alaikum bil jama'ati. Kalian harus berjamaah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku kecuali di atas hidayah. Ini menunjukkan hadis ini dan beberapa ayat yang lalu yang telah saya sampaikan, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa berjamaah itu merupakan satu perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Implikasi lain dari ketika kita <tuh> uh, melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti halnya yang disampaikan dalam surat as ayat 4 tersebut. Kemudian <tuh> bagaimana status orang yang tidak berjamaah? Atau status orang yang keluar dari al-jamaah. Sekali lagi, sebelum kita lanjut ke situ, yang dimaksud al-jamaah itu adalah sekelompok orang yang berpegang teguh kepada apa yang dipegang teguh oleh Rasulullah dengan para sahabatnya. Jadi, kelompok Nabi Muhammad bersama para sahabatnya itu adalah disebut kelompok al-jamaah menurut hadis itu. Dan bagaimana ketika orang keluar dari al-jamaah ini? di dalam berjamaah tentu sebagai manusia yang hidup sesama yang lain tentu ada gesekan atau ada sesuatu eh, apa yang tidak mengenakan <tuh> karena mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan atau sesuatu yang dibenci dari kehidupan Berjamaah tadi, wabil khusus ketika melihat dalam berjamaah ini seseorang yang memimpin jamaah itu tidak seirama, tidak disenangi oleh kita. Nah, bagaimana bersikap? Apakah kita harus meninggalkan al-jamaah itu? Nah, tentu, kita harus <tuh> melihat hadis yang berikut ini. Kata Rasulullah SAW, Man ro'a min amirihi syai'an yakrahuhu fal yasbir alaihi. Fa'innahu man farqal jama'ata shibran fa'mata illa mata mitatan jahiliyatan. Siapa orang yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak senangi apa yang dilakukan oleh pemimpinnya Pak Yasbir alaihi maka hendaklah ia bersabar sebab siapa orang yang memisahkan diri dari al-jamaah kemudian ketika ia telah memisahkan dari al-jamaah itu meninggal maka Rasul menggaris bawahi famata menetakan jahiliyah, maka ia akan mati seperti mati jahiliyah. Dalam arti bukan mati jahiliyah, tapi ia mati karena dosa. Karena ia tidak memiliki pemimpin sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini penting bagi kita bahwa sebagaimana manusia adanya bahwa secara sosial bahwa manusia itu makhluk sosial. Secara sosiologi manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa berhidup sendiri pasti membutuhkan orang lain dan ketika saling membutuhkan muncullah komunitas dan komunitas itu disebut al-jamaah secara umum yaitu yang disebut al-adadul kasiru minan nas sekelompok orang kemudian <tuh> <tuh> jadi ketika manusia berkumpul siapa yang menyuruh? tidak ada yang menyuruh karena itu merupakan Geriza atau Kedrat yang telah Allah berikan Kepada manusia itu sendiri Bahwa manusia itu seperti itu Tapi Ketika kita melihat Dalam konteks Al-Jama'ah Maka kita telah melihat Beberapa keterangan Baik itu ayat Al-Quran Maupun hadis Ternyata berjama'ah Itu adalah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kemudian status orang yang meninggalkan atau keluar dari al-jamaah maka hukumnya terlarang. Bahkan dikategorikan berdosa besar. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. الله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين، السلام عليكم ورحمة الله. Persatuan Islam Persatuan Islam Al-Quran dan Al-Sunnah Di dalam dan berfikir bidat awur rapat di muka bumi Muncullah persatuan Islam, persatuan, Islam, persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Hidupkan, Hidupkan Persatuan Islam, Tegakkan al dan as Lanjutkan Perjuangan Rasulullah, Demi Syariat Islam Menunjukkan perjuangan Rasulullah Demi tegaknya Syariat Islam Syariat Islam Syariat Islam bersatu Islam